Radit. Telepon. Karena si Dian mau mulai menyur iklan, si Dian mau buka. Nyalanya tepak kalah nyalanya. Pak Es, tuh ano kiau lawan dong sana kita di rumah tuh. Halo, tak. Betamuan pulang di acara dua bararamang. Betamuan pulang di acara bararamang. Lanjut Pak, ya, ini trio. Trio kita, trio bararamang. Trio ulin. Mantap. Trio ulin nih. Nah, sedikit Pak Le, kita menyambung masalah pemandiran macam-macam pohon langka nang pian lestariakan di samping pian juga termasuk di forum PKSM Kalimantan Selatan. Nah, di Tabalong ini tadi ada sedikit terbetik wus ya Radit. Misalnya pemirsa ada nang kepingin hendak umpat pian ya wah ini rame ya. Wah ini komunitas-komunitas kekawanan nang bebuan aktivitas pecinta alam, pecinta alam apa juga. Loko ai kana misalnya handak apa nih? Berkunjung ada pian. Berkunjung ada pian. Lihat kabun ulin pian, belajar di mana? Mangga. Siap. Handak lo. Kemudian loko handak mencari bibitnya gesan. Ini kebujuran lemon maskot kita Kalimantan ini pasti ulin. Iya. Lo kok ya kayaknya gesan di ruang terbuka hijau kah di ada di pohon-pohon langka. Alamat. Oh intinya itu. Alamat iya. Pian timur kan panjang-panjang lebar berputar. Intinya ke situ aja. Iya. Amun alamat kayaknya sudah tahu ya. Mangkupom. Sudah tersambat mangkupum. Mangkupum kan emang kumnya. Iya di dalam. Jadi arah Kaltim, Wirang. Belok kanan berarti lah. Belok kanan masuk ke dalam, kurang lebih sekilo. Simpung 4 makupom itu lah. Masuk ke dalam di Tugu itu. Pokoknya intinya kan ini Pak Le, betakon di mana Pak S? Kira-kira, amun masih bingung, nang orang Dayak bininya orang Manado. Nah itu. Atau betakon di mana nang orang besi kabun ulin. Nah bisa juga, atau nang kabun garu kah? Kebetulan kita nanam pasak bumi, Jawa ini kan pasak bumi sudah langka. Pasak bumi, sana tanaman obat. Jadi itu. Nah, intinya kalau anak bibit tadi, kalau anak cuman garu, 10 kawa, lebih 10 nukar. Nah, ya. Tapi kalau anak ulin memang dasar di anupang, di ada yang nukar gitu nah biasanya. Itu anu bendungan Riam Kanan, PLN, PLN regional Kalimantan sudah nanam sekitar 200 ambil bibit. Bibit ulin khusus. Nah, khusus. Karena untuk Riam Kanan itu. Ya, jadi kayak ini Pak S. Pian kan sebagai aktivis jari pian tadi kadada uncoy, kadada dibayar, kadada ya bahasa kasarnya kadada bergaji. Mohon maaf, suka dukanya pian selawas menjadi aktivis nang ini, mun ulun pribadi, mungkin ini ke pribadi pulang lebat akun leh. Kayak pak cara pian menghidupi keluarga kalau sahibar cuma menanam pohon-pohon yang ya ibaratnya jangkanya hendak memanen itu puluhan tahun. Iya, iya, iya. Ini sedikit aja, Pang. Anunya pianne. Kalau itu kan tadi kan kita berjual bibit sambil gini. Oh iya, bejar. Kadang-kadang nurih juga. Nurih juga kadang-kadang. Kadang-kadang lagi pula hari-hari kira-kira. Enggak, ini lawas sudah kata. Oh iya, enggak. Kadang-kadang kayak itu. Lawan ya pokoknya yang penting ada baras, nih. Ada iwak, mungkin iwak kering barang. Jadi, lawan menurut orang kami itu masuk ke hutan, apalagi mun tetamu hembut riwa. Oh, bujur. Hembut riwa benar. Hembut riwa itu sadap kita. Nyaman itu. Ya. Nah, jadi kayak ini Pak, suka dukanya. Nah, tadi ujung-ujungnya tatakunan ulun. Iya. Suka dukanya pian menjadi pelestari alam, Pak. Kayaknya kalau jaga kanak-kanak lah ini enjoy aja. Oh, apa gitu? Enjoy. Enjoy. Jadi artinya kan ada dukanya lah. Ada kan? Ya, kalau dukanya tuh paling berjalanan ke hutan tuh ke keuyuhan. Oh, tapi aku rajin menaik ke gunung tuh pasti bawa lunta. Nah, jadi melunta iwak. Melunta saluang. Itu jadi rame. Lawan bisa ditambahkan yaitu kekanakan pencinta alam tuh rancak ke sana.
Buan Unglam, tapi wah ini sudah jarang karena banyak anu destinasi lain yang wisata-wisata lain. Oh, iya, iya. Itu. Nah, itu kalau kayaknya itu tadi dukanya suka duka suka ai. Kayaknya aku tuh ya kita di pang jaga kanakan wah ini tuh. Injay. Gawi aja apa nih bisa jadi, kita gawi. Nah, Pak, selawas pian berkecimpung di dunia pelestarian alam nang ini otomatis pasti ada kendala. Ya. Kendala, halangan, rintangan. Misal adakah masyarakat model nang mun kayak tadi kan mahulutian nang bewene. Maksudnya nang ya apakah kendala dalam melaksanakan kegiatan kita? Kalau kalau soalnya orang-orang di kampung tuh ikam-ikam aku menjual. Oh, untuk yang lain. Cuman umpamanya yang wayah ini kan kami ini beban kami ini kan masalah perhutanan sosial kan programnya Ibu Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup nih. Perhutanan sosial itu kan maksudnya masyarakat di kawasan hutan itu dilibatkan dalam menjaga hutan sekaligus mengelola gitu. Nah, makanya wah ini kan ada perhutanan sosial itu ada hutan desa, ada hutan kemasyarakatan gitu. Nah, nah itu diberi izin masyarakat tapi lewat kelompok-kelompok tani. Yeah. Nah, di situ aja kendalanya kadang-kadang nah po penghasilnya menyamani naun gitu. Oh, nah itu Bang Ngarai. Yeah. Padahal itu kan maksudnya pemerintah kalau dapat bantuan menanam apa segala macam kalau digawi kesan-kesan kelompok juga kan. Gitu. Mm-hmm. Apalagi wah ini ada rame maju kelulut gitu. Yeah, nah, yeah. Nah itu gawian kami wah ini sambil mendampingi kelompok-kelompok tani ini otomatis gitu. Menambah penghasilan pendapatan. Iya, itu. Kayak Kinarum itu kan. Tiap wisata. Tahun tiap kadang-kadang tiap bulan ada event-event gitu. Nggih, nggih. Jadi rame ada pendapatan. Mun aku datang ke situ bisa dua dibari buahnya anu nang duit bensin. Karena anu dianggap pendampingan. Iya, iya. Gitu. Nah, dari anu. Jadi suka duka tadi sudah. Adakah satu apa istilahnya nang kejadian nang pian kada kau melupakan selawas pian nang menangani hutan nang ini. Iya. Yang paling pian berkesan atau nang kada kau pian lupakan kejadian nang nang kada kau di artinya bisa dikenang gitu lah. Iya, nggih. Yang pertama itu tadi kita bisa kalau wayah ini artinya kita sudah nanam sekian tahun semalam, wayah ini kita bisa melihat kayu-kayu tumbuh, ganal, ulin, segala anu meranti itu. Nah, itu kayaknya kepuasan tersendiri itu. Nah, lawan amun warga akun menanam. Nah, nah itu artinya jadi, tanggapan masyarakat mendukung aja. Ada kehilangan. Iya. Iya. Itu nang kita anu. Iya. Terakhir. Terakhir. Nah, ini terakhir nang. Selalu ya. Biasanya setiap kita ada bintang tamu itu pasti ini yang kami tanyakan. Kenapa pulang? Harapan pian bagi gesan nang apa mana jurang kaum milenial kah ini habis itu nang buat nang masyarakat di sekitar. Iya, iya, iya. Anu gesan masyarakat di sempenan nang anu antari lah. Harapan pian terhadap apa jare itu artinya? Lingkungan. Lingkungan nggih. Oke, apa harapan pian? Iya. Kalau masalah lingkungan terutama masalah hutan kita diharapkan warga masyarakatnya mengerti sadar kalau hutan itu rusak akan bisa menimbulkan bencana. Iya. Jadi tolong dijaga. Umpamanya kalau kayak kami di Mangkupum ada air bersih untuk desa tuh nah. Nah, hulunya itu harus dijaga gitu nah. Jadi itulah harapan. Jadi supaya sama menjaga masalah, terutama lingkungan, masalah tanaman kehutanan itu. Nah, di hulunya sana harus dijaga, dipelihara. Kalau perlu kita tanam dan menanam gitu nah. Wajar. Nah, itu. Iya. Nah, itu. Ya, Pak, Bang, Adam. Menyambung beliau. Sedikit agak diplomatis. Oh, iya. Kasih itu kah? Berdiri kan perlu berdiri di sini berdiri. Oh, ada. Nah, ujar Pak Ais tadi, seorang aktivis lingkungan, pelestari lingkungan, gasar anak muda terutama. Oh, iya. Mari kita sama-sama jaga lingkungan alam, bersahabat dengan alam. Iya, artinya segala hal
alamlah sumbernya. Oh. Iya. Oh. Bijak banget kisahnya, Leng. Bener banget. Cuma dasar bujuran, artinya kita menghimbau kepada masyarakat. Masyarakat. Terutama yang berada di lingkungan sekitar hutan. Hutan. Iya. Mungkin ada kita siapa lagi, ya lho Pak? Bujur. Kita bagian dari situ, kita juga ada melestarikannya. Iya. Wow, mantap. Itu memerlukan kerjasama seluruh masyarakat. Pihak. Semua yang bisa terlibat melibatkan itu. Iya. Jadi, karena waktu yang mempertemukan kita, waktu jualan nang memisahkan kita. Mudah-mudahan karena pulang kita awal pulang mendatangkan Pak Is. Nah, karena apa? Karena cukup kira-kira masih banyak lagi kisah yang perlu kita gali. Oke, itu leh. Jadilah Radit leh. Penonton yang ada di studio lawan pemirsa yang ada di rumah. Lah, demikian acara kita dua berorama dengan bintang tamu Pak Is. Nah, dalam episode penjaga kelestarian alam. Akhir kata. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan memang kita akhir kata sudah. Dengan adanya acara nang ini bisa menginspirasi seluruh penonton beritaan. Nah itu tadi. Yeah. Mohon maaf apabila ada pemandiran atau kelakuan kami nang pina kurang. Kedemanya mana kan? Lawan juga. Kita insya Allah bertemuan di episode-episode lain lawan bintang tamu nang lain pulang. Ulun. Nang bertugas ngawani, jaya gin mayo. Ron Radit lawan bintang tamu kita Pak Is. Is. Iya. Mengucapkan terima kasih atas perhatian pian barataan seluruh kerabat kerja di program acara Duo Bareremang TV Tabalong. Mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.